Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bertugas mengawal sempadan negara di Sabah diarah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat berikutan peningkatan kes positif COVID-19 di negeri itu. Menurut Panglima ATM, General Tan Sri Effendi Buang, ia bagi mengelak penularan dalam kalangan anggota dan pegawai yang bertugas di sana. Jelasnya, markas formasi yang bertugas di Sabah telah diarahkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga terutama ketika bertugas dan selepas pulang menjalankan operasi. Pada contohnya kan, jika mereka ini bertugas kan, apabila mereka balik daripada lapangan, kalau nak balik ke rumah ke balik ke ni, diorang ni biasa kita akan tentukan mereka ni dimandikan dulu kan, sebelum dia orang balik rumah kan, mandikan dulu, tukar pakaian di situ, baru dia orang balik rumah kan. Itu untuk mencegah supaya jika ada mereka memang dah, kata orang dah membuat apa yang sepatut dibuat supaya tidak dapat kontak daripada orang yang mana yang positif. Bila bercakap kepada media selepas menghadiri majlis graduasi dan penyampaian diploma kursus pemerintahan dan staf Malaysia di Pusat Pengajian Pertahanan Nasional, Puspahanas Putrajaya,